Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memastikan bahwa istri Heri Wirawan tidak terlibat dalam tindakan bejat suaminya yang memperkosa 12 santriwati di Bandung. Awalnya beredar dugaan di masyarakat terkait keterlibatan istri terkait aksi bejat Heri Wirawan. Namun berdasarkan hasil persidangan yang terungkap, tidak ada keterlibatan istri. Informasi tersebut diungkapkan pelaksana tugas atau PLT Asisten Pidana Umum Kejati Jabar, Riono. Pernyataan tersebut pun ditegaskan Jaksa Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung, Agus Mujoko, yang mengatakan bahwa istri Heri tidak terlibat dalam kejahatan suaminya. Seperti diketahui, tindakan pencabulan dan pemerkosaan terhadap belasan korbannya itu tidak hanya dilakukan di yayasan pesantren yang dipimpin Heri, tapi juga di tempat lain seperti hotel hingga apartemen. Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang tengah mengandung. Kasus ini ditangani Polda Jabar yang dilimpahkan ke Kejati Jabar pada bulan September.